Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Mamabel Enterprise ya guys. Nah guys, hari ini tanggal 27 Juli 2021 Amel telah melangsungkan perdana klipnya dan juga konvensi pres ya guys. Sudah selesai tadi dan sudah diwakilin juga dari kita anggota NAF, yaitu Bang Deddy DJ dan Bang Reza Falevi tentunya ya guys. Nah alhamdulillah tadi berjalan dengan lancar ya, karena juga kan Amel juga sudah minta restu dari mami dan keluarga semuanya, dan tentunya kepada almarhum, dan tidak lupa kita mendoakan Al-Fatihah ya guys. Nah pokoknya semuanya udah, klip udah, wawancara udah, tinggal kita nunggu hasilnya ya guys. Dan mudah-mudahan Amel sukses di dunia entertain, baik pun di dunia musik atau di dunia hiburan, apapun itu dunia entertain. Oke Amel, kita akan menyambut kamu dengan sekarang, welcome to industri musik Indonesia. Mudah-mudahan kamu sukses berjaya dan jangan lupa tetap harus latihan ya sayang. Kamu harus sukses, dan buat semua yang mendukung, thank you banget. Berdoa supportnya, thank you banget. Dan tentunya NAF dari seluruh Indonesia atau luar negeri, dalam negeri, thank you banget. Karena tanpa kalian ini tidak akan pernah berhasil ya guys. Jadi kalau penggemar itu tidak ada, maka idola pun tidak ada, tidak bisa pernah. Nah penggemar ada tidak ada, idola pun sama saja tidak ada, berarti dua-duanya berkesinambungan. Oke, sekalian kita semua harus saling apa ya, saling baik dah gitu, saling support, saling mendoakan. Intinya buat Amel jangan pernah lupa dan jangan pernah sombong. Oke, we love you Amel, semuanya lucu banget buat semuanya. Oke deh, sampai di sini aja, see you di next vlog berikutnya atau di next berita berikutnya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye bye. Ciao ciao ciao. Mua mua mua. Aku kan sedang membaca. Aku mau ke baik. Perputarannya begini. Kami lihat Amel ini anak baik. Jadi moto di kita itu adalah bagaimana kita menggiring atau mengawal anak baik ini menjadi yang terbaik. Ya. Amel bukan enggak artinya, tapi Amel bisa menjadi next legend. Dari kita nih Mel, dengan Amel launching lagu ini yang Amel bahagiakan itu jutaan orang, bukan satu dua orang yang datang ke suatu jawaban, tapi jutaan orang. Amel sudah jadi simbol bagi banyak orang dan kami sebagai perwakilan dari jika bilang Amel Amel Lovers Club sangat support dengan Amel. Jangan khawatir, menancap sepas itu hanya satu bibir pasir. Pasir yang banyak itu adalah fansnya. Jadi kita semua berharap berharap dengan semuanya single pertama ini. Kau hadir membawa rindunya. Kau hadir menciptakan kehangatan. Jadi memang yang mulai menjauh. Mami kemarin kalau Amel di sana, Mami mohon doa semua di sana. Bagai tidak bisa kita seperti itu. Tapi sebenarnya, Amel, untuk kita, apakah Mami ada kesan apa-apa? Karena Amel, kita